Aan harus menjual rumah untuk menebus denda serta hutang Juwita di Desa Fajar Jaya. Setelah itu mereka merintis usaha baru di daerah Sinar Peninjauan. Loh, ya udah. Sekarang kamu cari sana. Besok aja lah. Aduh, sekarang aja, Kak. Biar besok pagi bisa langsung kita jual. Dek, kan biasanya juga aku pergi pagi. Sekali-sekali pergi malam enggak apa-apa kan, Kak? Ya udah baiklah. Sekitar jam 8 suaminya ini disuruh pergi mencari buah durian. Karena suaminya juga berdagang durian. Tapi di tengah perjalanan ada rasa curiga pada istrinya. Jadi suaminya kembali lagi ke rumah. Halo sayang. Iya, dia udah pergi. Kamu buruan ke sini. Aku udah bukain pintu belakang. Lewat belakang ya. Iya, dadah. Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu? Kamu ini gak berubah juga ya? Alah, suka-suka aku. Sini handphone ini. Enggak. Kamu ini gak berubah-berubah juga, Dek. Katanya pindah ke keran mau berubah. Ya bilangnya, ya suka-suka aku, ngapa kamu? Langsung saya rebut HP-nya. Begitu saya rebut HP, saya diterajangkannya di dadanya, langsung saya rubuh. Ah, ah.